Ya, informasi lainnya, 400-an batang kayu di hutan desa Waworoda Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ditebang ilegal. Polisi pun ringkus satu komplotan pembalak. Lebih dari 400 batang kayu hutan berbagai jenis disita tim reskrim Polres Konawe, Sulawesi Tenggara saat memergoki satu komplotan pembalak yang mengangkut kayu ilegal dari hutan di desa Waworoda Jaya, Kecamatan Tonggauna. Diduga komplotan yang terdiri dari 3 pelaku ini telah beraksi di sejumlah hutan, menjualnya kepada penadah tanpa mengurus izin tebang resmi. Di desa Waworoda sendiri pembalakan liar kerap terjadi. Polisi tengah selidiki komplotan lain yang masih mungkin berkeliaran. Kami temukan ini setelah kami lacak balap bersama Ali dari kehutanan dari kawasan hutan provinsi. Tersangkanya benar? Itu sementara tersangka kami tetapkan pertama pemilik kayu atas nama dengan inisial AT, kemudian orang yang menyuruh angkut dengan inisial J, dengan supir yang mengangkut tersebut dengan inisial A.